Sesaat lagi Anda menyaksikan menu sehat Madu TJ dipersembahkan oleh Madu TJ, baik diminum saat sahur dan buka puasa. Hai pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Nah, di masa pandemi seperti ini saya biasa melakukan belanja lewat online shop. Nah, ini dia, paket saya sudah datang. Pasti pemirsa di rumah penasaran kan, kira-kira saya mau bikin apa untuk berbuka puasa hari ini. Daripada penasaran, mending ikut saya ke dapur. Hari ini saya mau masak rice bowl udang crispy saus madu. Rasanya dijamin enak. Ini dia rahasianya. Madu TJ terjamin 100% madu asli karena telah lulus uji SNI untuk keaslian madunya dan sudah terdaftar di Badan POM sehingga kualitasnya selalu dijaga dan diawasi. Madu TJ juga sudah tersertifikasi halal MUI dan mendapat penghargaan Top Brand Award, jadi sudah pasti terjamin halalnya dan jelas manfaatnya. Madu TJ manisnya alami, jadi bisa digunakan sebagai pengganti gula, ditambahkan ke minuman, makanan, atau bahan masakan. Madu TJ kandungan gizinya tinggi, kaya akan vitamin, asam amino, mineral, dan enzim alami dari madu asli. Karena alami, jadi mudah diserap oleh tubuh. Cocok untuk menambah energi dan stamina agar aktivitas seharian saat puasa tetap lancar. Sekarang, yuk kita masak-masak. Bahan-bahannya adalah masukkan tepung maizena, campur udang dengan garam, kemudian aduk hingga rata. Goreng udang hingga berwarna kuning keemasan, lalu tiriskan. Tumis bawang bombay, bawang putih dan jahe hingga wangi. Masukkan irisan tomat, daun bawang, saus tiram, dan madu TJ murni. Bila saus sudah mengental, masukkan udang, aduk sebentar hingga saus merata. Siapkan cup yang telah ditaruh nasi dan hidangkan. Sudah jadi nih, rice bowl udang crispy saus madu. Menu sehat ala Madu TJ. Resep hari ini bisa dilihat di Instagram @madutj_pilihanku dan Facebook @madutj. Sampai ketemu di menu sehat Madu TJ lainnya. Selamat berbuka puasa. Telah Anda saksikan menu sehat Madu TJ. Madu TJ, baik diminum saat sahur dan buka puasa.